Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKP kepada semua. Jadi kita nak mulakan kelas kita pada hari ini. Kita nak belajar tentang kamera. Okay. Kamera ni yang semua orang pernah dengar adalah merupakan satu inverse bagi pembezaan. You all ingat lagi tak pembezaan tu macam mana? Pembezaan macam mana? Apa konsep asas pembezaan? Kuasa kurang satu, kan? Sebelum kuasa kurang satu, sebenarnya bukan kat sini lah, sebenarnya kuasa darab ke depan. Betul tak ni? Contoh, kalau diberi y sama dengan 2 x kuasa 3, maka pembezaannya di y, di x adalah kuasa darab, kan? 6x kuasa 2. Ini konsep asas pembezaan. Jadi apa hubungannya dengan kameran? Kalau kameran dia adalah songsangan. Konsepnya begini. Konsepnya kuasa tambah satu, kemudian kita bahagi. Cuba tengok perbezaan kuasa darab ke depan, kemudian tolak satu. Tapi yang sini kuasa tambah satu dulu, kalau kita bahagi. Okey. Kalau perbezaan dia tulis dy dx, okay. Tapi dalam kamera biasanya begini, dia akan tulis skinny s, s kurus, 6x kuasa 2 dx. Okey, jadi kalau kita nak mula kamer, ini simbol kamera. Kalau kita mula nak kamer, again, tujuan kamera nak dapatkan balik nak dapatkan balik fungsi asal. Jadi bila kita nak mula kamer, make sure s kurus, skinny s, dia sebut skinny s lah, skinny s hilang, dan dia akan jadi 6x kuasa dari 3. Kenapa 3? Sebab tambah 1, kemudian bahagi dengan 3. Tapi kita mesti ada tambah dengan C, ya? Dan sini y. Okey, akhirnya you all dapat apa? 2x kuasa 3 tambah C. Boleh? Okey, itu saja untuk hari ini. Untuk slot pertama lah. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih.